Waktu ngusap wajahnya tuh baca doa, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Doanya gimana? Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada 77. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari diri saya kesusahan hidup dan kesedihan hidup. Dagang rugi jadi sedih, banyak cicilan jadi susah. Ini biar dihilangin. Nabi tuh begitu sambil usap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Begitu. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah rabbil alamin. Siapa tu? Yang mana ni? Ini doanya itu Nabi tu. Kalau salam tu, ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Saya ini hafalannya kurang kuat, sudah menurun. Ada sanad mutasilnya, diajarkan oleh Abi Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Kalau salam salat ngusap doa itu, beliau dari gurunya Sesen Padang terus sampai Rasulullah ngusapnya. Jadi hadis musalsal, salam salat itu begitu. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adzibani alhamul azam. Saya enggak bisa bahasa Arab, ya Allah jangan sampai saya stres. Udah gitu aja, kalau itu kan bisa. Udah itu aja dah. Bahasa Arab susah ngapalnya, udah zaman kayak begini puyeng. Begitu. Puyeng, mana Perancis kalah lagi. Stres. Udah, yang bisa aja. Yang bisa aja. Jangan maksain yang enggak bisa sama. Ya, Nabi sih bahasa Arab lebih bagus, begitu. Itu doanya begitu. Yang menjadi pertanyaan, saudara kalau sholat kayak begitu enggak? Inna lillahi wa inna roji'un. Ini ajaran ini bukan baru. Dari Nabi 14 abad yang lalu. Kita belum lahir udah ada. Daya nih. Sunnah. Usap wajah. Asyhadu sambil baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adzib anni alhamma wal hazan. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyahnya tulis doa ini. Bahkan kata beliau, Ibnu Sunni tuliskan di dalam kitab hadisnya namanya Amalul Yaumi Wal Lailah. Begitu juga Al-Habib Ali Al-Khirid di dalam kitab Al-Wasailah Syafiyah, dan banyak kitab tentang doa-doa Rasulullah. Habis salam mua. Begitu. Itu begitu. Udah kita ngusap wajah, wa yundabud dzikru, disunatkan kita berzikir, berdoa. Sehabis sholat tuh jangan kagak doa, doa zikir. Paling manjurnya doa habis sholat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, di mana saat doa itu paling manjur?
Kata Nabi, dubura kulli sholat. Habis sholat, besok manjur. Doa. Zikir. Berdoa. Bagaimana Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ. Apabila solat telah kelar, ente bubar, nyari duit. فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُ مِنْ فَضْلِلَّهِ. Ente bubar, nyari duit. Ini bukan nyuruh wiridan, nyuruhnya pada kabur. Quran yang nyuruh. Ini namanya keliru. Quran itu bukan itu doang ayatnya. Kalau mau nyimpulin harus utuh. Kalau baru sepotong apa aja enggak enak. Mau beli sepatu sepotong doang? Enggak mau. Kalau mau insya Allah banyak kan rumah saya ada sepotong-sepotong tuh. Begitu. Gitu. Kudu utuh. Kalau utuh bakal benar analisanya. Dalam ayat yang lain, wong ada 6.666 ayat, itu baru satu ayat. Ada enggak ayat yang menyoroti habis sholat? Ya ada. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Bila anda telah beres sholat, zikir. Tuh, zikir. Allah juga yang nyuruh. Lah itu nyuruh kabur? Bukan. Jadi segala sesuatu berurutan. Itu menyuruh kabur tuh maknanya boleh kabur. Tadinya habis ngomong sholat Jumat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila dikumandangkan azan kedua salat Jumat, azan kedua, fas'au ila dzikrillah, buru-buru sholat Jumat. Dzikrillah itu maknanya sholat Jumat. Buru-buru kalau udah azan kedua nih. Wa dzarul bai', tinggalin usaha, bisnis di warung, tutup, tinggal. Kalau udah azan kedua. Kalau di Mekah, Madinah, pokoknya kalau dengar adzan tutup toko, mau Jumat kayak mau bukan kayak begitu. Mekah tuh sampai sekarang adatnya tutup kalau dengar adzan, tutup. Jadi kalau adzan dikumandangkan Jumat adzan kedua, tinggalin jual beli, mananya tinggalin aktivitas bisnis dan lainnya, berhenti sebab dosa. Kalau sudah adzan kedua masih dagang juga kita tuh. Belum enggak pergi Jumat padahal wajib Jumat. Dosa. Bukannya tambah untung, buntung. Rugi bisa. Kalau mau dagang bininya aja yang jaga. Begitu. Jangan jual beli. Kan dilarang jual beli. Sampai kapan? Nah, ini mau dijelasin sama Allah. Fa idza qudiyatish shalatu, bila salat Jumat udah beres, fantasyiru fil ardi, buka lagi. Begitu nyari duit lagi. Ini mau berbicara tutup warung itu sampai salat Jumat selesai. Udah beres salat Jumat boleh lagi dagang. Enggak dilar begitu. Bukan maknanya disuruh pergi, bukan. Wiridan tetap, wiridan. Wiridan. Jangan enggak wirid. Begitu. Kata Habib Abdurrahman As-Saggaf,
man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Yang kagak punya wiridan abis sholat kunyuk. Kata beliau, kalau muslim punya wiridan abis sholat, jangan gak wirid. Begitu, wirid. Tahu kunyuk gak? Gak tahu. Begitu. Ini bukan saya yang ngomong, ulama, ulama besar. Gitu. Segap maksudnya. Dan marga Habib yang tua tuh, segap. Dari segap nih macam-macam. Nanti ada Atos, ada Jufri, ada Syabu Bakar, semuanya nih dari dia pada. Iya. Gitu. Al-Atos begitu. Al-Atos. Al-Atos pecahannya ada Bin Aqil, Bin Thalib. Al-Atos itu pecahannya, pecahan Al-Atos. Nah, ini Muflihun nih keramatnya namanya Al-Atos. Habibnya namanya Habib Alwi. Makamnya nih di bawah mimbar. Bawah ini percis Habib Alwi tua. Udah 400 tahun makam bawah. Kalau sajadahnya miring dibenerin sendiri. Begitu. Tua. Alwi. Tua. Alwi. Menantunya Mufti Johor pertama Habib Salim mantuknya. Mufti di Malaysia Kerajaan Johor. Anak cucunya di Indonesia banyak. Salah satunya Habib Hanif Al-Atas cucunya. Banyak. Habib Abu Bakar Az-Zabidi Tanah Baru Depok. Itu cucunya. Ada yang jasadnya utuh anaknya, namanya Khadijah. Syarifah Khadijah, utuh. Depan. Tua keramat. Tua. Namanya dulu belum Jakarta ini, tahun 75 jadi Jakarta. Tadinya Tangerang, Bandung, Jawa Barat. Maka disebut keramat Pondok Betung. Masjid Keramat Pondok Betung. Masjid tua. Tua. Zikir habis sholat. Jangan gak zikir. Baca zikir. Macam-macam tuh zikir. Buku udah kita bagikan. Wiridan habis sholat. Dohor begini, asar, maghrib, isya, subuh. Macam. Beda-beda lah. Udah kita bagi itu. Zikir. Begitu. Habis sholat. Ada aurat. Nabi. Berzikir. Ada istighfar. Adalah syarikalah kalau maghrib subuh. Allah dalam majmen nar. Ada Allahumma antas salam. Ada apa lagi tu? Allahumma la malima antaita. Ada Allahumma inna la dikrika. Ada subhanahu 33. Alhamdulillah 33. Allah akbar 33. Dah doa. Banyak aurat. Kalau masih kuat juga dia lakot jakum 7 kali maghrib sama subuh tuh pasangannya. Dohor rada singkat. Asar rada singkat. Isya singkat. Ini aurat. Diajarkan zikir habis sholat tuh. Jangan gak zikir. Begitu. Itu. Disuruh zikir
dia zikir, apaan ngaji di tempat parkir. Zikir, zikir, bukan zikir, zikir. Ingat Allah. Haji begitu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw syadzikra. Bila habis beres manasik haji, beres sudah haji, sudah umrah, banyak ingat Allah. Udah melihat kebesaran Allah tuh, jangan mundur. Jangan, tambah ketambah kuat. Gitu. Kalau mundur nanti bakal membuat orang jadi patokan. Ono lihat Pak Haji aja masih demen gaplek tuh, Pak Haji tuh begitu. Gua enggak haji. Jadi orang enggak haji gara-gara dia. Kan mundur namanya. Begitu. Berzikir. Berdoa. Di sini ada doa singkat padat nih. Ini doa ditulis ulama besar Hadramaut Syekh Hafifuddin Abdullah Bakusir, ulama besar. Ini doa singkat padat. Di Siti Fatih, Siti Aisyah diajarkan Rasulullah. Halaman 77. Itu ada doa. Semuanya ada di sini. Doa-doa. Doa singkat habis salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa niyati wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idhuka min sharri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rushda. Allahumma ya arhamar rahimin wa ma qadait lana min faj'al aqibatu rushda wa antal musta'an wa alaykal balagh wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afada daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua doa yang mana Rasulullah berdoa. Ini doa-doa Rasulullah. Doa-doa Rasulullah. Kurang lebih untuk doanya di luar salawat, ya Allah, saya mohon kepadamu semua kebaikan. Namanya singkat padat. Semua apa yang baik-baik, dagang untung, iman kuat, anak sehat, bini nurut, begitu, utang lunas, segala macam. Yang baik-baik. Yang sekarang di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya tahu tuh yang baik maupun yang saya enggak tahu. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari yang buruk-buruk, muanya dah. Yang enggak enak-enak, yang sekarang di dunia maupun yang di akhirat. Yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan segala ucapan, amalan, niat dan keyakinan yang menghantarkan saya menuju surga, menghantarkan kami menuju surga. Aku berlindung ya Allah dari neraka,
Begitu juga semua ucapan, amalan, niat, keyakinan yang menjerumuskan saya ke neraka. Jangan sampai ya Rabb. Ya Allah, saya minta apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa aja? Begitu. Apaan? Tanya aja Nabi Muhammad minta apa. Saya minta itu dah. Gitu. Namanya singkat padat. Begitu. Saya berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabi Muhammad minta perlindungan. Jangan sampai terkena keburukan itu. Ya Allah, apa saja takdirmu dalam sebuah urusan, tolong akhirnya menjadi baik buat saya. Apanya? Engkau Tuhan yang tempat meminta pertolongan, dan kepadamu lah kami menghantarkan, menyampaikan permintaan. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang tinggi lagi yang agung. Ya Allah, saya mohon maafmu, kesejahteraan, keselamatan yang langgeng, dunia, agama, dunia, akhirat. Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang punya cinta kepadamu, cinta kepada amalan yang menghantarkan saya menuju kepadamu. Ya Allah, berikan kami taufik untuk berbuat taat kepadamu. Sempurnakan kekurangan kami. Kalau ibadah saya kurang khusyuk, anggap aja khusyuk dah. Terima ibadah kami, ya Rahman Rahimin. Singkatnya begitu. Ini namanya doa singkat padat. Itu Nabi. Jadi dia singkat padat. Doa habis. Zikir doa. Apa aja. Begitu. Yang bisa dah. Jangan enggak habis solat. Jangan Allahumma lantas jalan. Jadi di dalam kitab Al-Ghunyah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuliskan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang udah salam salat, ada malaikat ramai di masjid, kalau dia dengar dia bakal terkaget-kaget tuh suara. Ramai banget kalau orang udah salam. Si anu sial, si anu untung, si anu sial, si anu untung, begitu. Malaikat itu kalau udah habis salam, sholat. Anas bin Malik bertanya sama Nabi, apa itu si anu sial, si anu untung? Si anu habis salam, sholat, kabur, gak zikir, gak doa, sial dia, sombong dia, gak ada hajat yang diajukan sama Tuhan, udah kaya dia, gak butuh kasih sayang Allah. Si anu untung, kenapa emang? Dia habis sholat duduk, zikir, doa, minta sama Allah. Begitu. Habis salam sholat. Begitu. Jangan enggak. Begitu. Doa. Oh. Zikir. Kemudian itu bacanya kenceng apa pelan. Dilihat. Kalau dalam rangka ta'lim, ngajarin orang-orang kencang bacanya. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa bacaan zikir kencang sesudah solat sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu baru dengar kalau Nabi udah kelar solat, kalau udah Allahumma antas salam. Kalau udah Allahumma antas salam saya dengar. Begitu kata Ibn Abbas. Ibn Abbas tuh bocah. Dalam tata solat itu di belakang imam orang gede muanya, laki-laki, baru bocah. Ibn Abbas di baris 13, enggak ada pakai speaker. Jadi astagfirullah enggak kedengeran. Allahumma anta salam baru kan nyambung satu 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 nyampe belakang. Gitu. Kalau ampe baris 13 kedengeran, nabinya pelan apa kenceng? Hah? Ya kenceng, begitu. Itu di Mekah enggak ada tuh wiridan di Mekah. Lah di Mekah ada orang tawaf. Lain. Ada orang tawaf. Begitu. Jadi dilihat. Ya, itulah yang dicontoh di masjid-masjid pasar. Kalau di masjid pasar wiridan jangan lama. Wiridan. Begitu di masjid pasar tuh. Mau gantian dong musolanya kecil kayak gitu, seupil di pojokan lagi.
begitu ada parkir dan pasar, bukan gede, kadang kan begitu. Jadi berbagi tempat lah, kayak di rest area begitu, nggak usah pakai lama-lama karena orang nungguin. Kayak begitulah kira-kira kita mencontoh namanya. Inilah rahmatan lil alamin. Zikir, kalau udah pada bisa semuanya pelan nggak apa-apa. Kalau udah pada bisa semua-semua pada bisa diem begitu. Tapi kalau nggak dibimbing nggak bisa-bisa. Kalau nggak dibimbing nggak bisa zikir. Gara-gara dibimbing orang tua kita bisa. Kau suruh baca, kek baca, ya gua orang sekolah. Nih bacanya begini nih. La ilaha illallah syarikalah, itu gua bisa. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku. Karena sering dengar, dari dengar nih bisa gitu. Kalau suruh baca ya enggak bisa. Begitu, karena kan kudu belajar alif ba ta. Itu kan gara-gara dengar wiridan jadi kita bisa. Allahumma antas salam bisa. Sering dengar begitu, sering dengar begitu. Kenal juga kagak karena sering nonton, Messi tahu dia Messi. Sering nonton, kenal juga kagak begitu. Kayak begitu, karena sering. Maka zikir itu bisa salat itu nuntun orang biar pada bisa. Kalau pelan repot. Maka kenceng sampai bisa. Kalau udah pada bisa semuanya pelan, diayun. Pelan, kencang, begitu. Terus zikir salat ini bagaimana adabnya? Imam itu sunat kalau habis salat tuh muter. Muter ada dua ajaran. Yang paling tinggi muter 90 derajat. Nomor 2 muter 180 derajat. Ini kiblatnya sono, muternya sini. Tuh, ngadepnya. Kanan di makmum, kiri di kiblat. Ngadep sono. Imam tuh sunat. Boleh juga ngad ada pada depan nama makmum. Silakan, ini Imam Ghazali. Imam Ghazali, ada pada depan zikirnya dengan makmum. Dari dua ini silakan pilih yang mana. Dua-duanya diajarkan. Kalau kata Malim Syafi'i Adami dilihat, ditafsir. Kalau di belakangnya banyak kesepuan kiai-kiai ngadep timur biar mereka yang ngadep kiblat. Begitu. Artinya 180 derajat. Kalau enggak ngadep sono. Sono apa ya nekal kita? Selatan utara ya? Hah? Utara, ngadep utara. Apa nih miring nih? Miring ini artinya isyarat bahasa tubuh. Kalau pakai kata-kata, wahai makmum, bila ente repot, ada pekerjaan yang jauh lebih urgen, silakan pergi. Kalau enggak ada, ikut zikir bersama kami lebih bagus. Itulah miring. Makmum, jangan sila. Kalau imamnya belum muter. Kalau imamnya masih duduk tasyahud akhir aja sila, makruh, dibenci Nabi. Jadi kalau mau sila ngintip imam. Mana imamnya dari awal begitu aja sampai subhanallah akhirnya masih begitu juga. Jadi jangan geser-geser. Geser sila aja makruh apalagi pergi. Imam tuh makruh peginya tuh si makmum tuh. Kalau imamnya belum geser. Geser ini isyarat. Jadi kalau kita ngimamin tuh udah istighfar 3 kali, geser. Begitu, muter dah tuh. Maknanya lu mau pulang-pulang dah, begitu. Tuh begitu maknanya. Begitu. Tapi kalau belum geser, jangan geser kita. Kalau mau pengen sila ngintip dulu, imam udah geser belum? Kalau udah geser, kita sila, silakan pergi silakan. Begitu, karena imam belum nyuruh. Ini makin kejam-kejam, gua tahan lu. Emang lu kayak begitu, ini kejam nih imam. Nggak ngerti. Ya Allah, begitu, geser, jangan nggak geser. Iya. Jadi kita harus geser, abis salam geser, jangan lama-lama. La ilaha illallah syarikalah, itu geser imam, makmum jangan, karena ada aturan beda-beda. Maghrib subuh tuh lihat dulu sekala kakinya masih tasahud akhir. Allahumma ijmal nar kakinya masih tasahud buat makmum. Kalau imam geser nolongin yang punya buru-buru. Enggak kurang ganjarannya buat imam.
Kayak Jumat imam baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7 biar rezekinya luas. Nabi begitu tuh. Geser imam mah. Makmum jangan. Imam karena imam nih nolongin yang orang hajat besar. Dia mau keluar, kalau dia tahan begitu kelamaan dia. Dia geser imam mah. Tuh begitu. Kita jangan. Ini ada aturan-aturannya. Tulisannya nih enggak ada banyak di kitab kita ini karena kecil. Kitab kita ini, kalau langsung kita baca yang gede-gede, enggak tamat-tamat, ini aja enggak tamat-tamat, repot juga kalau berjilid-jilid. Begitu. Semuanya ada keterangannya dari agama. Ini zikir itu kudu. Intinya habis sholat, zikir, dan doa. Paling pendek, saudara lagi repot banget, paling pendek saudara, habis salam sholat, pen buru-buru lari, baca aja Rabbana taqabbal minna, innaka anta sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwab. Udah segitu aja tuh. Paling pendek, ya Rob, ini persembahan saya ini tolong diterima. Jangan main kabur-kabur aja. Orang ngecas kok, ngecas. Ngecas. Begitu, ngecas. Ini penting, namanya sunnah-sunnah sesudah sholat. Kalau imam kudu muter 90 derajat atau 180 derajat. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 180 derajat udah ngadep makmum aja. Kayak-kayanya di zaman sekarang lebih bagus imam tuh ngadep makmum. Kayak-kayanya yang Imam Ghazali pilih itu lebih bagus. Kenapa? Kalau imam ngadep makmum mau pergi juga malu dia. Ngit, mau pergi, kagak enak juga, kagak enak. Hah? Kelihatan nih ya. Iya. Gitu, ngadep aja, ada pada depan. Tuh begitu. Tapi 90. Itu namanya bahasa tubuh, ente terus, ente pergi silahkan, ente terus wirid lebih bagus. Cuman enggak pakai ngomong. Enggak pakai ngomong. Begitu. Adapun seperti zikir shalawat Muhammad habis salat ini namanya aurat tarekat. Orang pengen dikasih rezeki luas, emang begitu caranya. Tuh begitu. Gitu. Ada manfaatnya juga sih yang biasanya langsung kabur, jadi ngeri takut dagang menurun juga, nahan juga dikit. Semenit sih. Enggak lama. Itu kayak begitu bagus lah. Begitu. Itu begitu. Intinya ba'da salat jangan enggak zikir. Fa idza faraghta fansab. Udah kelar salat bergegas berzikir berdoa. Ini sunat. Begitu. Diatur begitu. Ini penting. Wirid. Silakan baca zikir. Jangan enggak penting. Begitu. Kalau doa-doa enggak apalah dan namanya wirdul latif. Itu aurat Rasulullah semuanya, tapi doa isinya bukan zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu habis subuh, malam maghrib sampai subuh ratib, malam lah istilahnya. Subuh sampai sore sampai maghrib. Wirdul latif siang. Gitu. Bacaannya. Aurat. Kalau kita demen suka baca wirid, hidupnya tertata, teratur, punya waktu, punya waktu. Kalau enggak sekena-kenanya hidupnya. Dan orang yang berkah itu hidupnya teratur. Begitu, hidupnya teratur. Cina aja, Cina hebat, Cina. Cina. Saya kagum sama Cina tuh. Meski ada teman-teman kita yang sama Cina nyelak mulu, ada enggak? Yang mana orangnya? Gitu. Ya Allah. Iya. Jadi saudara, ada Cina tuh di Pondok Aren tuh. Tengah 6 jualannya sepeda. Tengah 6 udah buka toko sepeda. Udah buka tokonya. Tengah 6 tiap hari. Gitu. Sampai sekarang itu. Tengah 6
Kalau pakai akal kita, kalau subuh mau nasi uduk, nasi uduk, ketupat sayur, gitu. Sepeda siapa pagi-pagi? Tapi dia tahu Rasulullah SAW pernah bilang, Allah mubarik li ummati fi bukuriha, berikan berkah yang banyak kepada umatku di pagi hari mereka. Dia buka itu, begitu. Buka, begitu. Dia wirida, begitu. Wirida. Kalau kita kan selalu lagunya, ya. Kadang mau jam 7, kadang jam 8, jadi orang mau beli juga bingung. Karena kita selagu-lagunya, enggak punya jam berapa. Jadi begitu. Itu yang begitu. Harum manis, udah ada jamnya, harum manis. Begitu. Gitu. Jadi artinya wiridannya begitu, begitu. Punya wirid. Kayak begitu maksud saya. Dia tahu tuh. Jadi ya urusan ngedatengin pembeli urusan Tuhan, yang penting kan saya ikhtiar, kata si Cina begitu. Begitu. Meski kalau kata akal kita pagi menesuduk gitu. Tapi dia enggak. Nabimu lo yang bilang keberkahan banyak di pagi hari. Saya buka toko biar kata sepeda. Emang saya bisanya dagang sepeda gitu. Begitu. Tapi ada aja yang beli pagi-pagi, anaknya nangis mau main sepeda pagi, mau jogging ya beli, ada aja. Jadi kayak begitu, nggak kayak kita ada ngusul, kayaknya ada kurang, tutup aja dah, tutup, terbuka, ya kayak begini nggak jelas, begitu. Ini wiridan tuh penting, pokoknya man lay salahu wirdun fahuwa kirdun, yang agak punya wiridan kunyuk gitu, harus punya wirid. Ya minimal dah zikir tuh sallallahu ala Muhammad 100 kali habis salam salat kaki tasodahir, biar enggak ngalamin kesusahan untuk pendidikan bocah-bocah dan seterusnya gitu, biar enak. Sallallahu ala Muhammad semenit habis salam salat tuh berkah hidupnya. Segini aja dah, wallahu a'lam bishawab. Ngajinya gini aja, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar itu, sebelum doa silakan. Allah ada. Iya baik. Sebetulnya tidak kelamaan, karena kalau maghrib itu 10 kali Lailatul Qadar, kalau majlis itu lama dia. Jadi kalau imam langsung saja sebetulnya habis salam tuh langsung muter. Untuk memberi kesempatan kepada makmum yang pengen buru-buru ngejar berjamaah, tapi dia punya hajat besar pengen buru-buru pergi, dia jangan ditahan oleh kita gitu. Tapi boleh kayak begitu tuh enggak apa-apa. Sebetulnya karena hadisnya kayak begitu si imam tuh wajar. Kenapa dia Allah minta salam? Karena hadis maghrib itu untuk maghrib subuh, Lailatul Qadar kalau 10 kali kakinya masih tasawudakhir sebelum dilipat. Allah menjadinya sebelum dilipat. Tapi akan bertentangan dengan hadis bahwa si imam itu kudu nolongin makmum. Maka kalau pengen nolongin makmum, makmum makruh dia sila apalagi pergi kalau dia masih ditahan. Maka bagi imam dengan berputar seperti itu tidak mengurangi ganjaran imam. Karena imam ada yang lebih besar nolongin makmum, kurang lebih begitu. Boleh saja di Allah minta salam, boleh begitu. Bertahan itu makmum baru istighfar 3 kali udah silah masalahnya, makruh dia, sian tuh habis sholat dibenci Nabi, tolongin biar jangan dibenci, muter gitu istighfar 3 kali, boleh di Allah minta salam atau boleh saja, nggak apa-apa, boleh begitu, silakan saja. Tapi kelamaan kayak seperti imamnya bertahan dengan Fatihah 7, Kuluhu 7, Falak 7, Anas 7, kelamaan tuh makmum yang mau pergi. Maka imam diizinkan seperti di kitab Tarsyikhul Mustafidin, enggak apa-apa langsung. Dan tidak mengurangi ganjaran imam karena ada yang jauh lebih besar tugas dia buat dari agama, yaitu nolongin makmum yang punya hajat besar. Tapi kalau orangnya kampung di situ-situ aja yang enggak pergi kemana-mana, itu imam bertahan aja terus sampai doa enggak apa-apa. Kan makmumnya itu-itu aja. Tidak ada orang lain kayak di perkampungan gitu kan.
yang enggak di pinggir jalan, emang masyarakatnya segitu-gitu aja. Juga yang jamaah juga kayak itu, pokoknya 7 aja dari dulu. Gitu mungkin masjidnya sumbangan bintang 7. Jadi 7 aja enggak. Ini enggak ada nambah-nambah. Udah kalau begitu mah mau lagu gimana kayak emang dia-dia doang. Begitu, enggak apa-apa ya begitu. Gitu. Wallah. Enggak jadi masalah, yang penting kan geser. Mau posisi tasawuf dahir, mau gosinya sila, intinya bergeser itu lisanul hal, bahasa tubuh imam, he makmum, kalau lu pergi silahkan. Kalau lu mau ikut wiridan lebih bagus. Itu aja. Masalah kakinya dia mau sila, masih tasawuf dahir, itu teknis. Tidak mengapa. Yang penting dia kasih kesempatan makmum yang buru-buru, yang pengen pipis, yang pengen ini gitu. Buang hajat besar dan seterusnya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kalau urutan astagfirullahaladzim ada di baik, ulama kita yang ngajarin terus ke atasnya, ada ke atasnya ada mengurut seperti demikian. Karena begini, di dalam zikir itu ada adab-adab, maka diatur itu adab-adab zikir. Pertama muji-muji Allah dulu, sebelum muji-muji mandi dulu, begitu mandi itu istighfar, baru muji-muji Allah, baru bakal minta-minta ke dalamnya. Itu ulama menyusun dari isyarat-isyarat Rasulullah, tapi semuanya adalah aurat-aurat Rasulullah. Cuma nyusun yang ditanya, kayak tahlilan segala macam itu. Ulama-ulama kita, tapi ke atas itu ada semuanya, begitu. Jadi andai mau dibalik, enggak jadi masalah. Allah minta salam, istighfar, ini, enggak jadi masalah. Yang penting semuanya ada. Semuanya ada, begitu. Betul, jadi begini, sebetulnya karena tidak dicatat, urutannya terus ke atas. Dari si guru-guru ini nih, NU umpamanya, dari Syekh Nayal Banteni, dari Sidi Ahmad Zaini Dahlan, dari gurunya beliau, terus nantinya pada imam-imam yang ada. Itu semuanya ada begitu. Semuanya ada urutan-urutan itu, daripada wiridan-wiridan yang ada begitu. Wiridan-wiridan yang ada. Ala kulli hal, sama aja kalau mau dicari tuh warung Padang tuh ngasih kobokan dulu tuh siapa dulu yang buat, begitu begitu siapa panjang kalau durut begitu. Yang penting mau kobokan dulu, mau nasi dulu, mau sendok dulu, yang penting semuanya lengkap pokoknya. Mau yang mana dulu silakan saja begitu, yang kaya-kaya begitu enggak jadi masalah, yang kaya-kaya begitu enggak jadi masalah, yang mana aja ada aja gitu. Sama seperti di restoran-restoran belakangan urutannya otak-otak dulu gitu, takut ngomel doang gitu, ngomel nih kamu ini lama banget gak punya otak, itu kan otak-otak adek begitu doang dulu sih, nggak ada otak-otak, ini siapa yang naruh otak-otak nih. Jadi itu semuanya teknis, tapi prinsip seluruhnya adalah ajaran Rasulullah. Jadi tidak kita ngomong dari judul, sama aja seperti nasi kucing, siapa ini pencipta pertamanya. Yang penting nasi aja dari judul doang, sambal setan, judul doang, yang penting sambal aja dah. Begitu, jadi kita yang dilihat prinsipnya bukan judulnya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.